Inter ingin lawan lebih gede-gede dan belum pernah terkalahkan. Nanti setelah beres tanding tetap aja dalam lebih gede-gede dan belum pernah terkalahkan. Oke, melihat Nico sendiri mungkin ada sisi lemahnya yang perlu perhatikan dari mungkin selain poster sendiri apa? Ya, poster itu dia nggak bisa menahan emosi. Boleh kan dia lawan juga namanya langsung dikejar. Siapannya udah mau masuk hampir 2 bulan. Kalau kalian lihat story saya di Instagram pasti tahu kalau saya latihan terus. Kalau makanan untuk yang kali ini lebih enak ya, karena lawannya di tol itu berasal dari 8 dan gue berarti 80, jadi gue berat. Kalau yang kemarin gue harus berat 80, jadi fokus itu latihan lagi ya. Makin cinta ininya boxing? Iya, iya, kita ya. Jadi mau jadi lu, profesional kan mungkin atlet boxing? Kalau enggak ya, tapi mungkin gue aktif lagi ya, karena menurut gue persiapan boxing sangat capek dan melelahkan. Yakinnya 75%, sisa 25% ini sangat yakin. Ya menurut gue menang kalah biasa ya. Yang penting udah berani dari tantangan itu udah sebuah laki-laki. Dan Diko juga mulai efisien kalau dia berani nantangin gue. Dan bukan berani. Kira awalnya Diko cuma nantangin cuma nah, tapi gue aja paling tapi gue cuma sebuah jadi itu. Dia benar berani ke garis berani. Karena turun tinju itu enggak mudah. Aku sempat cedera kaki sih karena aku kayak main bola banyak hal yang saya kan cuman untuk sebulan ke depan kayaknya aku bakal kurangin dan banyak hal. Belum. Belum ketemu lagi ya?
sebuah kebanggaan sendiri buat gua. Jadi bukan tadi bukan masalah penting berani naik itu dari semua. Justru malah lebih capek pas latihan ya, karena kan kita harus latihan lebih dari 4 tahun dulu. Cuman kalau naik ring lebih ke mentalnya sih, naik ring tetap lama itu gak gampang. Ini gue garis juga sama Dino berani naik. Lagi deg-degannya dengan persiapan yang matang ya. Kalau ada persiapan yang matang, deg-degannya pasti yang paling nanti deg-degannya pas naik ring. Targetnya apa untuk Niko sendiri nanti lawan? Gue aja sih KO ya. Tapi udah latihan bareng. Ah, at least keluar darah lah dari hidung aja. At least. Okay. Karena kemarin keluar darah dari hidung. Ini gak tahu dari mana. Akan lawan Niko, udah sparring sama siapa ya? Mungkin yang setara lah. Kita baru sempat nyari-nyari yang punya seumuran Nicole ya, tapi harus latihan juga dari sekarang untuk lawan orang-orang yang punya se-Nicole, jadi tahu jaga risnya, jaga jaraknya, harus biasa. Jadi sudah dapat yang kemarin? Udah banyak kemarin. Tadi udah siapin latihan. Di sini aja.